Okay, sekarang nak tunjuk kamu cara macam mana kamu nak retrieve kamu punya Microsoft account. So, first kali kamu pergi kamu punya Alcina portal and then kamu login macam biasa. Lepas tu, masuk je page ni, kamu klik dekat ujung kanan bawah ni, Office 365 ni. Okay. So, bila first time kamu login, kamu kena isi password yang default password. Default password kamu adalah, kalau kamu tengok dekat sini, dia bagi tahu ataupun dia saya pesan sikit. Contoh kalau email kamu, kamu kena pakai Asiswa punya email tau. Email dekat sini. Bukan email Gmail kamu, kamu kena pakai email dekat sini. Email official. So, lepas kamu email official tu, kamu masukkan kamu punya email adalah email official and then default password kamu. Kalau first time kamu kena letak default password kamu, baru kamu boleh ubah pergi password yang kamu nak. So, default password kamu, contoh dia punya password first dengan 2 character of name. Lepas tu, kamu tambah add. And last sekali, last 6 digit of your student ID. So, contoh kat sini, nama Muhammad Ali. So, ambil MO kat depan. Contoh kalau kamu, dalam nama kamu Nur kan, Nur Aisyah. So, ambil NU depan tu, N huruf besar, U huruf kecil. And then, tambah add. Lepas tu, 6 digit belakang. Okay, contoh kalau 2019, 3345, 678, ambil yang belakang tu. So, contoh, password kamu akan jadi macam ni. MO, add. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then lepas kamu dah boleh login, kamu terus isi apa yang dia suruh sampai kamu dapat masuk page macam ni. Okay. Okay. So, sampai masuk dalam page macam ni, baru kita akan start kelas kita, okay? So, apa-apa masalah, boleh terus tanya dalam WhatsApp. Thank you.